pertama yang bernilai 221 juta akan siap pada akhir tahun ini. Fasa kedua yang kita lancar ini akan siap pada tahun 2020. Fasa ketiga dalam perancangan. Bila siap semuanya nanti, saya telah diberitahu oleh Ketua Pengarah JPS, seandainya hujan turun dan air dari hulu seperti banjir 1971, insyaAllah Bandar Pekan tak akan dilanda banjir. Projek ini bernilai 108 juta ringgit dan kesemuanya kita belanja 564 juta ringgit tuan-tuan. Ini dia kerajaan kita. Nak tolong orang Pekan, nak tolong kita di sini di Pekan ni, saya sebagai Menteri Kewangan Perdana Menteri bersama-sama dengan Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri Berkenaan, kerajaan meluluskan 564 juta. Jadi tuan-tuan, banyak yang kita nak buat dan baiknya hati kita bukan sahaja negeri Barisan Nasional, negeri pembangkang macam Kelantan mendapat projek tebatan banjir 870 juta lebih kita lulus untuk Kelantan. Jadi janganlah kata kita ni bagi dedak ke, kita ni nak beli uti ke, kita apa dah. Kita ni memang berlaku adil pada semua.